Selaras langkah diambil kerajaan, Perdana Menteri menjangka kebanyakan negeri akan beralih ke fasa 4 PPN seawal Oktober ini. Peralihan itu dapat dicapai melalui usaha berterusan kerajaan dalam menggerakkan proses pemulihan dan program imunisasi yang sedang berjalan lancar. Dari semasa ke semasa, kerajaan akan terus memantau keadaan di setiap negeri dengan rapi, termasuk mengambil langkah intervensi mengikut keperluan. Di samping itu, kerajaan akan tetap melaksanakan penilaian risiko, termasuk menilai kesediaan mana-mana negeri untuk beralih ke fasa kedua, ketiga dan keempat. Tan Sri Muhyiddin Yassin juga menegaskan sekiranya terdapat peningkatan kes di mana-mana negeri, kerajaan akan mengetatkan kawalan pergerakan berdasarkan lokaliti. Kawalan pergerakan itu tanpa perlu membuat perintah kawalan menyeluruh ke atas negeri atau wilayah seperti mana dilaksanakan ketika ini.